Jepit nomor 9. Gitar, gitar, gitar. Cilus maju. Ya Bapak Ustaz sekalian, laporan Lensa NT dari lapangan Gawe Ratu. Perebutan satu tiket terakhir antara Radar FC dan Tunas Cendana FC. Kedua tim bermain imbang 1-1 selama 2x45 menit. Dan extra time kedua tim tetap bermain imbang 1-1 dan akan mencari pemenangnya lewat adu penalti. Ini adalah suasana Gawe Ratu pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertandingan yang sangat menegangkan untuk kedua tim. Penendang pertama dari Tunas Cendana atas nama Silus Moton. Penendang pertama dari Silus Moton. Gol. Penendang pertama dari Radar FC. Pichan Mugur. Salah satu gelandang terbaik yang dimiliki oleh Radar FC. Asis, pemberi asis kepada striker nomor punggung 16. Gol spektakuler yang menyamakan kedudukan Radar atas Tunas Cendana. Masuk 1-1. Tendang kedua dari Tunas Cendana nomor punggung 24. Gagal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Spektakuler penyelamatan tadi atas nama Ari Hera. Penendang kedua dari Radar FC nomor punggung 17, main pengganti Radar FC pada babak kedua tadi. Apakah berhasil mencetak gol pada eksekusi penalti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sangat tenang tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Unggul 2-1. Radar FC.
Bapak Ibu Saudara sekalian. Lagi-lagi Tunas Cendana gagal menambah keunggulan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Tendang ketiga dari Radar FC. Nomor punggung 15 sang benteng pertahanan tangguh dari Radar FC. Menahan gempuran dari serangan lini depan Tunas Cendana. Bapak-Ibu sekalian, apa yang terjadi? Oh, sangat tenang Bapak-Ibu sekalian. Unggul 3-1 Radar FC atas Radar FC. Penendang ke 4 dari Tunas Cendana. Nomor punggung 77. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi? Jika ini tidak membuahkan gol, maka Radar FC memastikan diri lolos ke semifinal dan menghadapi Perselaya pada babak semifinal nanti. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi? Kita lihat. Hampir saja penampilan yang gemilang dari sang Spider-Man Ari Hera dari Radar FC. Tepisannya berhasil dilakukan, namun bola masuk ke dalam gawang. Jika ini membuahkan gol, maka Radar FC akan dipastikan melaju ke semifinal. Divisi utama Klotim Piala Bupati 2022. Jika ini gol, maka selamat untuk Radar FC. Bapak Ibu Saudara sekalian, nomor punggung 9 sayang winger dari Radar FC. Jika gol, maka Radar akan lolos ke semifinal. Akhirnya selamat untuk Radar FC. Kepada Radar FC yang berhasil melaju ke semifinal divisi utama Floating Piala Bupati 2022. Selamat kepada Laskar Depok yang berhasil menjadi wakil dari Ladang Tuka Daratan menuju ke semifinal. Ini adalah Laskar Depok. Selamat kepada Radar FC. Selamat kepada Radar FC yang menjadi pemenang. Drama yang cukup menegangkan. Tetap semangat Tunas Cendana FC, kali ini gagal. Tetap semangat. Ini adalah teman-teman Tunas Cendana, tim tersantu yang Lensa NT kagumi dalam perhelatan Piala Bupati pada sore hari ini. Bapak-Ibu sekalian, tetap semangat Tunas Cendana. Dan inilah sepak bola. Ada yang kalah dan ada yang menang. Tetap semangat.